Kamu tahu nggak sih ada kebiasaan-kebiasaan yang buat kita susah kaya? Mau tahu? Nonton apa habis ya? 1. Kurangin kebiasaan kamu untuk check out dadakan, apalagi punya pemikiran lebih baik nyesel beli dibandingkan nggak beli. Salah. Memang kamu yakin bahkan nggak nyesel pas uang kamu melayang? 2. Ayo ngaku siapa yang di sini kalau misalnya jalan sama teman bilang, lu bayarin dulu ya, nanti gue ganti. Dikit sih awalnya, tapi kalau lama-lama? Ya, banyak. Segunung. 3. Pemikiran FOMO. Gak semua tren harus kamu ikutin dan kamu beli. Cukup beli apa yang kamu butuhkan aja. Yuk kita kurangi kebiasaan-kebiasaan tersebut, sehingga kita dapat menjadi lebih kaya. Follow Instagram dan TikTok Permata Bank untuk konten menarik lainnya.